Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'ina ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, tazkirah yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah tentang cinta. Bercakap mengenai cinta, sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah itu cinta? Cinta merupakan perasaan ataupun fitrah yang ada dalam diri setiap manusia. Apabila kita rasa kita dah jatuh cinta pada sesuatu, maka perasaan sayang akan hadir di dalam jiwa. Cinta ini hakikatnya meluas. Jadi, janganlah kita terhadkan sahaja cinta antara manusia, iaitu lelaki dan perempuan. Akan tetapi, cinta itu ada berbagai-bagai. Antaranya ialah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada umat Islam, kepada ahli keluarga dan sebagainya. Jadi, dalam tazkirah saya pada kali ini, saya ingin menyentuh mengenai cinta teragung, iaitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sebelum saya meneruskan lagi tazkirah saya pada kali ini, mari kita sama-sama saksikan sedikit tayangan video, insya-Allah. Ambil dari tayangan video itu tadi merupakan antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita sedikit sebanyak amalkan dalam kehidupan seharian. Maka dengan menghidupkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mengenali sirahnya, insya-Allah dengan itu merupakan antara cara untuk kita menghidupkan dan menyemarakkan lagi rasa cinta dan kasih sayang kita terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, sekian saja tazkirah saya pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah manusia pada hari ini, suka sangat memetik dan memperbesarkan aib orang lain. Bukan sahaja itu, malah kadang kita ingin mereka cerita bohong dan menyebarkannya, hanya sekadar untuk menjadikannya sebagai buah percakapan. Tapi, sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian, tahukah anda bahawa sikap suka mereka cerita-cerita palsu dan mengongsikannya kepada orang lain merupakan salah satu sifat Istijabul Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu? Tanpa kita sedari, mungkin kita pernah melakukan sedemikian. Ia sesuatu yang kita perlu renungkan
muhasabah diri agar kita tidak terikut perangai kaum Quraisy yang suka sangat menyakiti perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di hadapan khalayak orang ramai, kaum Quraisy mengendahkan apa yang dipercakapkan oleh beliau, lalu mereka mempermainkan dan mencaci maki apa yang diperkatakan oleh beliau. Begitu juga pada zaman sekarang. Jika seorang pendakwah sedang berceramah di hadapan khalayak orang ramai, terdapat sebilangan orang yang mempersendakan apa yang dipercakapkan oleh pendakwah tersebut. Lebih-lebih lagi, ada yang sanggup mencaci maki ataupun membuat cerita dan mereka cerita tentang si pendakwah tersebut. Dan mereka sanggup membuka aib si pendakwah tersebut. Oleh itu, apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang pendakwah ialah harus sentiasa bersabar seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sentiasa dicaci dimaki oleh kaum Quraisy, baginda sentiasa bersabar, bahkan baginda mendoakan kebaikan bagi mereka. Oleh itu, kita haruslah sentiasa bersabar dan meneruskan perjuangan kita. Kun khairan wa sayaudu al-khair laka. Lakukanlah kebaikan dan insya-Allah kebaikan akan kembali kepada kamu. Dengan itu, teruskanlah perjuangan kita dalam menjadi seorang pendakwah dan beristiqamah dalam menzahirkan cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau aku kumpulkan setiap bunga dari seluruh pelosok dunia dan kau berada di antara kesemuanya, kecantikanmu tetap tiada tandingannya. Jikalau aku kumpulkan semua hati dan rasa cinta di dalam satu tangan, dan hati Rasulullah berada di tangan sebelah, sungguh, cinta manusia apabila disatukan tidak melebihi cinta Rasulullah terhadap umatnya. Itulah cinta teragung. Sekian sahaja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.